Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Sabtu. Hai, apa kabar nih semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, kembali lagi di kegiatan aku hari ini ya. Jadi, kali ini aku mau share. Kali ini aku mau makeover tipis-tipis dapur aku ya. Jadi ini aku lagi unboxing paket. Ini aku beli paket di Shopee. Ini aku beli 3 ya. Ini yang garis-garis sama yang motif bata putih gitu. Oke, jadi ini penampakan dinding dapur aku yang sebelumnya dipasang wall sticker ya teman-teman. Jadi tuh dapurnya tuh dindingnya kayak banyak pulau-pulaunya gitu. Pokoknya nggak enak banget deh dilihat matanya ya. Oke, lanjut di sini aku lagi nurun-nurunin kayak yang pada sangkut-sangkutan di dinding gitu ya. Itu kayak sapu. Terus di sini juga aku lagi buka-bukain kabel dari klip paku klipnya ya. Jadi teman-teman, ini tuh posisinya aku malam ya. Ini aku sekitar jam 11:30-an gitu. Aku baru pulang dari toko. Aku pulang dari toko tuh jam 11 sampai rumah ya. Ini aku kerjainnya malam bareng suami aku, karena kenapa? Kalau siang tuh aku nggak ada waktu ya teman-teman ya. Jadi aku tuh sempetnya kalau kerjaan kayak gini yang makan waktu lama malam, ya udah aku kerjain aja malam. Kalau siang kan aku nggak pernah ada di rumah ya, jadi sempetnya malam aja. Oke, jadi ini untuk dinding yang di dekat atas kulkas gitu aku samain sama wallpaper yang sebelumnya ya, motif bata putih gitu. Ini aku cara pasangnya kayak gini. Sebelumnya dindingnya udah aku sapu-sapu dulu pakai sapu ya, biar nggak ada debu gitu, biar nempelnya juga gampang. Oke, lanjut, ini aku potong-potongin untuk di atas rak piring. Jadi untuk dinding dapur sama atas rak piring itu aku samain motifnya bata putih semua ya. Aku samain sama motif yang sebelumnya udah aku pasang gitu. Ini kan dinding yang atas mesin cuci itu sama kan bata putih gitu ya. Jadi aku mau samain aja semuanya sama dinding di atas rak piring. Jadi ini tuh aku rumah kontrakan ya teman-teman. Walaupun rumah kontrakan, kalau kita rawat, kita rapihin, itu kelihatannya jadi enak ya dipandang mata. Terus kita yang nempatin juga jadi nyaman ya. Kalau aku memang suka seneng banget ya kayak ngedekor-dekor rumah gitu, kayak pasang-pasang yang wallpaper, terus kayak dekor-dekor hiasan-hiasan gitu. Aku seneng banget ya, pokoknya aku paling seneng tuh ngedekor rumah ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa aku dari dulu, dari masih aku sekolah SMP gitu, kelas 1 SMP tuh aku udah seneng banget ngedekor rumah. Dulu kan masih minim ya, waktu aku masih SMP gitu, pokoknya apa aja yang bisa aku bikin buat ngedekor rumah ibu aku tuh jadi kayak tampil dari tampil beda daripada yang lain tuh aku senang banget bikin sendiri kayak DIY gitu ya. Tapi kalau sekarang aku nggak sempet ya bikin-bikin sendiri gitu, jadi aku sekarang belinya yang kayak dekor, hiasan dekor juga aku beli jadi aja sekarang, karena aku nggak sempet buat bikin-bikinnya ya teman-teman ya. Oke, untuk pemasangan yang motif bata putih udah selesai. Lanjut, ini aku pasang yang motif garis ya. Ini jadi di atas meja makan gitu. Jadi ini tuh dinding meja makan ya, di atas meja makan gitu. Ini juga aku pasangnya nggak sendiri ya teman-teman, aku dibantuin sama pak suami, tapi dia nggak mau direkod. Sebenarnya sih ada ya videonya yang aku pasang bareng itu, tapi katanya nggak mau ya, dibuang aja jadinya. Oke, lanjut, ini untuk pasang yang di bagian atas pintu masuk gitu ya. Ini untuk yang motif garis itu aku ngabisin 2 roll, itu pas banget, pokoknya udah ngepres banget deh, nggak ada lebih sedikit pun.
dua roll gitu. Ini dua rollnya kan, per rollnya kan di tulisan deskripsi Shopee-nya adanya katanya 45 cm kali 10 meter, tapi ternyata pas diukur gitu, setiap kita beli yang ukurannya 10 meter pasti deh palingan cuman ada 7 meter 80 cm gitu. Nggak tahu deh itu tokonya bikin deskripsinya kayak gitu, tapi kenyataannya nggak sebenarnya kayak gitu ya. Oke, alhamdulillah ini aku pasang stikernya udah semua. Lanjut di sini aku lagi mau nata lagi ya perabotannya. Jadi ini aku lagi lap-lapin kursi meja makan. Jadi kalau masalah nata ruang itu, ngedekor-dekor ruang itu, aku kurang percaya ya teman-teman kalau dibantu sama suami atau orang lain. Jadi aku lebih seneng, lebih puas kalau aku yang nata sendiri gitu. Oke, ini udah selesai. Lanjut aku rapihin seperti semula ya. Terima kasih ya buat teman-teman, bunda-bunda semuanya yang udah support channel aku. Buat Bunda Saimah juga yang udah baik banget, sering membagikan video aku ke media sosial. Aku ucapin terima kasih ya buat Bunda Saimah. Semoga kebaikan Bunda Saimah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagi baru yang berkunjung ke channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, ini aku lagi geser rice box ya. Jadi ini rice box ini aku manfaatin untuk simpen galon air ya teman-teman ya. Jadi kalau di meja makan itu kan kayaknya kesannya sempit gitu ya. Jadi aku manfaatin aja si rice box ini untuk galon air. Ini tuh aku sampai jam 3:30 subuh gitu teman-teman, aku makeover dapur gitu. Oke, ini untuk hiasan dindingnya aku belum beli banyak ya teman-teman, ini yang ada aja. Ini pun aku pakein paku yang udah ada di tembok karena sama suami nggak boleh buatnya paku-pakuin malam-malam katanya berisik. Oke, alhamdulillah ini udah selesai makeovernya. Alhamdulillah ya, udah kelihatan rapi walaupun rumah kontrakan, tapi rapi bersih jadi nyaman ya. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.